hujannya makin deras teman-teman. Wah, hari ini membawa sarai, keren banget ya, krunya keren banget itu ya, mantap. Kemarin udah sempat heboh juga nih karena di bagian kaca atasnya itu pakai bekasnya punya Ahtara, jadi julukannya masih Ahtara. Rusak nih teman-teman, loh, bodinya juga udah keropos. Oke teman-teman, ini keberangkatan selanjutnya ada PO Kalingga Jaya. Oh, ada Mas Givari akhirnya naik ini nih. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mas Ian. Oke teman-teman, jadi sore ini aku lagi ada di Terminal Poris Pelawat Tangerang tuh ya. Ini lebih tepatnya ada di parkiran keberangkatan. Jadi rencananya sore ini aku mau hunting nih. Hunting bis-bis keberangkatan sore, lebih tepatnya di minggu sore sih ya. Biasanya kalau di minggu sore kayak gini, banyak banget nih momen-momen spesial yang masuk di Terminal Poris teman-teman. Nanti kira-kira ada bis apa aja yang masuk hari ini? Pokoknya saksikan terus video hunting kali ini sampai tuntas. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Mas Ian, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe, lalu nyalakan juga tombol loncengnya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan untuk updatean video hunting selanjutnya ya. Ini untuk sementara bis-bisnya yang terparkir baru ada segini nih ya. Mungkin nanti agak sorean bakalan banyak lagi nih. Pengennya sih sore ini kita mau hunting STJ ya, cuman ini belum ada yang masuk nih bisnya. Mungkin dikit lagi nih nanti bis-bisnya bakalan masuk. Ditunggu aja ya teman-teman. Yuk langsung aja saksikan video hunting kali ini sampai tuntas. Nah ini kita lihat di pintu masuk, ini pas banget jamnya sama bis-bis yang dari arah Sumatera ya, baru pada berdatangan teman-teman. Nah ini ada yang baru masuk lagi, ini ada Rosalia Indah yang eksekutif plus. Kira-kira ada pramugarinya gak nih? Oh enggak, ini nggak pakai pramugari ini. Rosin 3018 rute Solo Surabaya. Oke teman-teman, satu persatu bus mulai diberangkatkan ya. Ini ada Palala, baru sampai tadi, baru nurunin penumpang. Ada Sembodo juga. Wah, rame nih jamnya, ngepas sama bis-bis yang rute Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Oke, di depan aku ini ada 27 Trans. Kalau nggak salah ini yang Freak ya, julukannya Freak. Diberangkatkan nih. Disusul di belakangnya ada PO Beju teman-teman. Nah ini sembari nunggu pasukan Sudiro Tunggajaya angkatan sorenya berdatangan, ini kita coba geser dulu ke parkiran tengah, ini ke tempat storingannya bus Sudiro Tunggajaya ya. Dan ini terparkir ada satu unit, ada Sudiro Tunggajaya Lasamba. Dan seperti inilah kondisi
dari Sudiro Tunggajaya lah, Samba. Wah, ini kelihatannya busnya butuh perawatan khusus ini ya. Ini bisa dilihat untuk bagian bodinya, ini kayak di bumpernya aja ini udah rusak nih teman-teman. Loh. Wah. Miris banget ngeliatnya ya. Ini semoga aja nanti kedepannya bisa diperbaiki unitnya. Paling nggak dibuat lebih fresh lagi teman-teman. Nah, ini untuk sementara baru ada satu unit aja. Ini kayaknya lagi perawatan ya, dia lagi servis juga unitnya. Nanti kita tunggu ke parkiran depan ya, kira-kira ada STJ apa yang masuk sore ini teman-teman di Terminal Poris. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 4 kurang 5 menit ya teman-teman. Ini diberangkatkan PO Narendra yang double decker NA002. Bareng sama Epastar juga. Lanjut lagi ya setelah PO Narendra tadi. Ini diberangkatkan juga ada PO M Trans rute Surabaya Malang. Ya, mantap. Ayo. Oh, pakai klakson mobil. Mas Dani Tato kemana ya? Udah lama nggak kelihatan loh di M Trans. Oke teman-teman, ini lagi asik ngobrol tadi sama Mas Niko Adi. Ternyata langsung masuk dua unit. Ini bis yang kita tunggu-tunggu ya, pasukan STJ angkatan sore hari ini. Hari ini ada Urai. Jatahnya Urai. Masuk dua unit teman-teman, dan ini satu lagi ada STJ Sara ya. Ini ada STJ Sara sore ini. BTW ini tadi ada kru wanitanya ya teman-teman, si Mbak siapa, Mbak Novi apa Mbak siapa ya namanya ya. Sementara baru ada 3 unit berarti ya. 3 unit sama di parkiran tengah ada 1 unit STJ La Samba. Oke, ini selanjutnya diberangkatkan Agung Sejati AS181 ya, yang Sweet Kombi. Ini X Subur Jaya ada. Nah ternyata unitnya masuk ya, PO Semeru nih. Hari ini jatahnya yang julukannya Tokyo. Nah ini ada pramugarinya nih teman-teman, nanti kita lihat ya siapakah pramugarinya. Nah sekarang kita ngontennya dari shelter keberangkatan aja ya, ini karena cuacanya udah mulai gerimis teman-teman. Dan ini dia bis-bisnya yang udah standby di shelter keberangkatan. Ada Sarai, ada TVD. Ini ada pramugarinya PO Semeru teman-teman. Oke teman-teman, ini langsung saja diberangkatkan ya, PO Semeru. Hari ini jatahnya Tokyo nih, mengisi line Jogja. Wih, ini makin deres, makin deres. Yuk, neduh. Makin terus kita neduh dulu.
hujannya makin deras teman-teman. Wah, terkendala huntingnya nih kita nih. Alhamdulillah, ini hujannya udah mulai berhenti. Dan ini kita lanjut lagi huntingnya ya teman-teman. Sayang banget tadi nggak kerekam, lumayan banyak yang take off bis-bisnya. Nah ini kru yang bertugas hari ini membawa sarai. Keren banget ya, krunya keren banget itu. Ya, mantap. Nah ini dia Mbak Novi. Nah ini ada yang baru masuk, Arianto Basudewa. Wah, Basudewa lagi rolling ke sini nih. 147. Biasanya ngisi Ciputat Lebak Bulus. Tapi sore ini lagi ngisi Poris Basudewa. Berarti ini dia tim Ponorogonya, teman-teman. Makin ganteng sekarang Basudewa ya. Ah, ini di sebelahnya kita lihat dulu. Ini keberangkatan di selanjutnya ada PO TVD ya teman-teman. TVD rute Yogyakarta via Kebumen, lintasan Kebumen via selatan. Oke teman-teman, ini langsung aku spill aja Armada Sudiro Tunggajaya angkatan sore hari ini ya. Ini yang pertama ada STJ Sarai. Hari ini dia mengisi line ke Tawangmangu. Selanjutnya ada Rai juga nih teman-teman. Ini Rai dia mengisi line ke Gemolong, Karanggede. Nah, ini lagi proses transit penumpang ya dari STJ yang di sebelah sana. Ini kita coba lihat ya, ada STJ apa. Penumpangnya udah ditransit ke Murai. Nah, ini STJ yang baru masuk tadi. Ini ada STJ Vernon. Nah, untuk Vernon ini dia mengisi rute Merak ya. Merak Wonogiri, maaf. Merak Wonogiri, teman-teman. Vernon, berarti total ada 3 unit di Sudiro Tunggajaya angkatan sore hari ini. Oke teman-teman, ini kita lihat dulu persiapan berangkat Sudiro Tunggajaya Wurai. Rute ke Karanggede, Gemolong. Ternyata di sebelah sini masuk lagi satu unit STJ angkatan sore. Dan ini salah satu unit premiumnya teman-teman. Nah ini dia Sudiro Tunggajaya Delilah ya, harusnya Delilah. Ini kemarin udah sempat heboh juga nih, karena di bagian kaca atasnya itu pakai bekasnya punya Ahtara. Jadi julukannya masih Ahtara. Sementara ini sasisnya sasis Scania K410 ya, sasis premium. Sementara Ahtara kan sebelumnya itu dia yang Hino yang perintis ya, Ahtara. Ini dia unitnya nih. Tuh. Ini kelihatannya baru sampai ya. Unitnya kotor. Berarti sisa ada 3 unit nih. Berarti ini yang ngisi rute Madiun teman-teman. Wah, karena ini hujan lagi, kita neduh lagi teman-teman. Dan ini persiapan keberangkatan selanjutnya ya teman-teman. STJ angkatan sore ada Sudiro Tunggajaya Vernon. Oke
hujan ya. Kalau enggak kita bisa ngonten di sana tuh. Hujannya lumayan deras teman-teman. Persiapan berangkat. Itu yang bertugas hari ini. Langsung cus berangkat. Hati-hati, Mas. Pro gokil ya. Sarai, cus langsung Tawangmangu. Ayo, hati-hati. Ternyata ini masuk lagi satu unit Sudiro Tunggajaya New Komando. Ini yang tim Jogja berarti ini. Nah, ini parkir di sebelahnya Deli lah ya. Sama-sama tim hitam kuning. Nah, jadi ini sisa 2 unit aja yang belum berangkat ya. Di antaranya ada STJ Komando yang mengisi rute ke Yogyakarta. Dan di sebelahnya ini ada STJ Deli lah mengisi rute Madiun ya. Ya, mungkin segitu dulu teman-teman untuk updatean hunting hari ini di keberangkatan Sudiro Tunggajaya angkatan sore ya di hari Minggu. Ini lagi ramai banget pasukan atau squad hitam kuningnya nih teman-teman. Jos banget ya. Yowis, mungkin segitu dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video hunting kali ini sampai tuntas. Dan sampai bertemu lagi di video hunting selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.